Halo. Halo. Hai. Asik. Oke. Namanya siapa nih? Namanya Evi. Aku Salsa. Halo, nama aku Ila. Nama saya Duina. Nama aku Andin. Nama aku Tasa. Kenalin, aku Risma. Ini. Yang itu. Di antara empat ini. Ya. Di antara empat ini aku pilih ini aja deh. Oke. Kenapa tuh pilih sepatu itu? Karena ini warnanya juga full putih, jadi aku rasa ini bisa matching ke semua outfit ataupun warna outfit aku. Soalnya aku suka aja desainnya, terus karena soalnya agak tinggi kan aku pendek, jadi biar lebih tinggi gitu. Bikin badan aku tinggi. Kayaknya ini deh. Wah, yang itu. Kenapa sih yang itu? Kalau menurut aku sih ini masih agak sedikit formal ya, cocok ke casual atau misalnya mau daily gitu. Jadi menurut aku ini masih oke sih. Terus dari modelnya juga aku suka. Aku tuh kan udah tinggi ya, jadi aku nggak mau sepatu yang tinggi. Aku sih prefer yang ini deh. Oke. Aku pengen sepatu yang ini. Oke. Yang ini. Please coba lihat tuh. Aku pengen yang ini deh. Kenapa tuh pengen yang itu? Karena suka warnanya agak variasi sih dibanding yang lain ya. Ini kayak lebih natural gitu, sama kayaknya lebih gampang di mix and match. Kelihatan casual, terus warnanya soft, aku banget gitu. Terus enak aja kalau bisa dipakai buat sehari-hari, bisa ke acara, bisa ya kayak gini aja. Karena suka looks-nya sih yang enggak terlalu rame dan lebih nyaman dipakai aja liatnya. Karena pertama ini tuh warnanya kayak agak campuran kombinasi nude, cream sama putih gitu, dan ini tuh cewek bumi banget gitu. Okay, cewek. Sebenarnya enggak cocok sih buat aku yang cewek kue, tapi ya enggak apa-apa lah gitu. Ini kayak lebih terlihat menarik gitu. Betul. Itu relatable banget sih kalau buat aku. Tergantung sih. Kalau aku 50-50. Benar. Benar. Betul. Betul. Kalau buat aku 100% itu benar. Kenapa tuh alasannya? Soalnya aku gitu sih, setiap lihat Shopee ataupun apapun, kalau itu lucu walaupun aku nggak butuh-butuh banget, aku pasti beli. Karena kalau cewek tuh lihat barang pasti lihat kayak, ih modelnya lucu, modelnya jarang, pasti mau beli. Karena sekarang rata-rata cewek tuh lebih ke estetiknya sih kalau membeli barang. Sebenarnya kenapa bilangnya lucu? Soalnya kalau cewek ngomong suka barang itu aneh. Lebih simpel ngomong itu lucu, sebenarnya itu kita sukai itu gitu. Karena apa ya, kalau cewek kayaknya beli baju atau beli barang tuh harus dilihat dulu gitu, oh ini cocoknya sama outfit apa ya, baru kayak oh ini cocok nih sama baju aku nih. Nah berarti kan dari luarnya juga harus dilihat. Kalau dari POV cewek nih, lihat barang tuh pasti harus dari lucunya nih, modelnya lucu pasti, terus kualitasnya juga oke, terus sama worth it gak nih dikasih harga segini dengan kualitas yang oke gitu. Untuk sekarang kalau misalkan beli barang itu sesuai dengan kebutuhan dan budget sih. Satu, yang kita suka. Kedua, fungsional. Ketiga, awet. Terus murah. Kalau menurut aku, sepatu itu harus sesuai dengan kebutuhan, sama sesuai dengan fungsinya yang bakal dipakai nantinya. Satu-satu nih. Oke, kalau yang ini big no sih buat aku, karena ini terlalu lebay menurut aku. Kalau yang ini kayaknya kurang lebih sama yang ini, jadi aku nggak cocok karena aku juga nggak suka yang soalnya gede-gede gitu loh. Oke, satu lagi. Yang ini karena ini menurut aku cukup pasaran banget dan banyak orang yang pakai model kayak gini. Kalau yang ini karena yang pertama ini basicnya sih terlalu, karena akunya tinggi, jadi kalau misalnya aku pakai ini terlalu jomplang, jadi nggak terlalu in juga sih. Sama terus kayak bentuk sepatunya mungkin cocok buat cewek-cewek mini-mini cutie gitu. Oke, kayak ini ya.
Kalau yang ini juga sama sih sebetulnya, tapi kalau ini lebih ke feminim tapi tetap sporty, tapi bukan aku banget gitu. Kalau yang ini tadi oke deh banget ya, ini karena desain-desainnya kayak desain-desain Jordan gitu kan. Jadi oke lah yang ini mantap. Kalau yang ini kayak cewek-cewek Pinterest gitu sebetulnya. Tapi karena sebenarnya ini juga salah satu jadi option untuk daripada yang tadi, tapi ini kayak buat cewek mamba. Oke, yang pertama yang ini ya. Yang ini tuh bagus ya, tinggi, cuma emang ini banyak yang pakai sih, jadi pasaran. Oke. Gitu. Terus yang ini bagus, ini kayak AF1 ya, Nike AF1. Jadi ini juga sebetulnya pasaran sih menurut aku gitu. Terus kalau yang ini aku juga kurang suka, soalnya ini terlalu tinggi. Jadi buat aku yang badannya kecil, takutnya kalau pakai sepatu ini tenggelam gitu. Aduh, gimana ya? Dari mulai sini dulu kali ya yang tadi aku pilih. Kalau dari model ini aku suka, dia kerasa insole-nya juga empuk sih menurut aku. Jadi kalau bisa dipakai dalam waktu lama juga kayaknya enak sih, jadi nyaman juga. Kalau untuk ini, kalau misalnya kalian kerja nih kantoran atau misalnya mau main hangout nih sama teman-teman, menurut aku juga kalian cocok kalau misalnya mau pakai sepatu modelan kayak gini. Karena ini modelnya juga kekinian banget ya, fleksibel juga gitu. Dan kalau untuk yang ini soalnya gede banget ya, terus tinggi banget. Jadi mungkin kalau misalnya untuk kalian yang punya ukuran yang mini-mini nih, lucu-lucu, cocok banget pakai sol-sol yang model tinggi kayak gini. Dan ini juga cocok kalau misalnya kalian pakai buat kayak kegiatan sehari-hari atau misalnya kegiatan yang menurut kalian ini cocok banget dipakai gitu. Kalau yang ini itu kurang suka tinggi solnya, karena aku kurang suka pakai sepatu yang solnya tinggi. Ini juga sama sih, jadi lebih suka yang flat atau yang rata gitu, nyaman dipakai aja buat aktivitas sehari-hari. Kalau yang ini juga sama sih, termasuk ke tinggi ya solnya. Kalau dari look sih bagus, suka-suka aja gitu, cuman karena dari penggunaannya aja kali ya. Kalau yang ini emang bukan tipe aku gak cocok pakai sepatu kayak gini. Kalau yang kedua, aku gak suka yang lurus kayak gini, soalnya nggak tahu, nggak bikin tinggi di aku, kelihatan banget pendek di aku. Kalau yang ini ya itu tadi, ketinggian sama terlalu besar buat aku. Yang ini sih kayak lihat soalnya cuy, kayaknya ini ada 10 cm nggak sih? Lumayan ini mengkorupsi, menambah tinggi badannya lumayan kalau pakai ini. Kalau yang ini, oh ini kayak off white gitu, kayak semua putih gitu. Jujur nih gak tau ya kalau aku sama sepatu putih itu kayak gimana gitu. Kayak harus lebih extra maintenance sih ya sepatu kayak gini. Tapi bagus kan, siapa tahu buat di mix and match ke outfit kalian. Untuk sepatu yang kamu pilih itu harganya Rp335.000, worth it gak menurut kamu? Rp335.000? Iya. I don't expect it. Kirain aku tuh ini sejutaan lebih gitu loh. Oke, berarti mau ya sepatu ini, worth it to buy. Sip. Worth it banget sih, nggak expect ini harganya Rp350.000 karena biasanya di atas jutaan sih. Worth it sih, mau beli. Worth it lah, ini juga apre udah kulit sih. Jadi menurut aku di 3,5 dengan model kayak gini cocok banget. Berarti mau beli ya? Iya, pasti. Worth it. Kenapa tuh? Karena 300.000 zaman sekarang itu susah aja sih kalau misalkan nyari sepatu 300.000 yang benar-benar bagus atau kayak ragu-ragu gitu kalau misalkan mau milih barang gitu ya. Kalau ini kan udah di depan mata jelas gitu dengan harga segitu, jadi ya worth it aja sih. 335.000. Kalau kata aku worth it sih. Kenapa tuh? Karena kalau dilihat dari bahannya kayaknya ini bagus ya, sama bakal awet juga. Worth it banget. Aku kasih di 8,5 kali. 9,5. 8. 8 lah ya. Untuk ratingnya kayaknya 8. 10. Aku pilih ini 8. Terus nonton video-videonya Shoe Workshop. Jangan lupa terus nonton video dari Shoe Workshop. Jangan lupa nonton terus video-videonya Shoe Workshop. Jangan lupa like. Jangan lupa like. Jangan lupa like. Jangan lupa di like. Comment. Comment. Comment dan subscribe. 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 Comment and subscribe. Dadah.